untuk posisi kasus sampai dengan saat ini, untuk tersangka sudah kami amankan dan dilakukan penahanan, proses penyidikan masih berjalan, dan sampai dengan saat ini sudah tahap satu ke kejaksaan. Ya, dalam praktek beliau mengaku sebagai seorang monitor. Diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.